Welcome back to my channel. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng karena banyak banget dari kalian yang pingin Kak coba lagi Kak bikin video-video satisfying. Dan di sini peraturannya, aku tuh lupa bilang kemarin, kalau misalnya peraturannya itu kita nggak boleh ngomong wow sama sekali di video-video ini yang bakal aku tampilin. Jadi kalian harus challenge sama aku, kita harus menahan ngomong wow. Tapi kadang-kadang aku tuh suka lupa karena videonya itu benar-benar mengagumkan banget, jadi aku nggak boleh wow. Gak boleh guys, jadi kita akan ganti kata-katanya dengan apa ya. Ya pokoknya ntar aja kita lihat. Aku juga belum nonton videonya, tapi semoga videonya ini seru. Dan langsung aja kita nonton videonya. Dan kalian jangan ngomong wow ya. Oke, ini yang kayak kemarin ini bukan agar-agar seperti yang aku bilang. Ini lidah buaya. Itu lidah buayanya enak banget suaranya tuh. Ini aku pernah kayak apa yang ada di HP, apa namanya, tempered glass, terus kalau udah rusak gitu dicabut, terus aku main-mainin kayak gitu juga. Jadi aku kayak kenyus itu enak banget didengernya. Tahan, jangan ngomong wow ya. Enak banget didengernya. Hampir aku ngomong ini balon. Oh, balon air terus di slow-mo gitu ya. Gemes banget. Oke, ini kayaknya pelayan-pelayan di sebuah restoran aku pernah lihat. Mereka pakai sepatu roda gitu, keren banget. Oke, next. Apa ini? Oh, barang-barang dicelupin gitu ya. Terus jadi meleleh gitu ya. Ini masukin lava atau masukin apa dia? Oke, next. Ini... Oh, wow. Kenapa aku ngomong wow? Dia tuh jadi pakai kayak baskom gitu ya, karena air mancurnya mungkin kencang banget, jadi baskomnya ikut-ikut terbang-terbang gitu, guys. Keren sih. Aku kalah satu kali. Oke. Dia keren. Oke, aku akuin dia keren. Oke, sepak bola. Tadi apa itu? Ntar dulu, aku masih penasaran yang sepak bola. Oke, dia keren sih bisa. Tapi udah dia tinggalin aja, boleh gitu aja gitu. Oke, ini dilarang merokok ya guys, tapi untuk aku gak ngomong wow. Kok bisa itu kayak di rewind atau gimana? Malah ngomong wow, tadi udah lolos ngomong wow ya. Oke, ini lagi main kayak basket di time zone gitu ya. Gila, keren sih. Mantap. Enak banget ngeliatnya ini lagi di chat atau apa. Oh, enak banget ngeliatnya. Oke. Ini kayak pabrik-pabrik gitu ya, lagi pengecatan produknya gitu ya. Ini enak banget sih ngeliatnya. Oh, ini bukan produk, ini Rubik's. Enak banget liatnya. Oke. Ini lagi pemotongan styrofoam ya. Enak banget. Gemes. Gemes banget. Oh, ini dia ngapain ya? Bersihin kasur. Kok seru, aku mau ada di atas itu. Kayak goyang. Eww. What the hell? Dia bikin mie tapi caranya kayak gitu. Bikin mie caranya kayak gitu. Aku nggak tahu sama ini mie yang aku makan caranya kayak gitu atau nggak, kegeli ya, kayak nyet gitu. Oke, tante lagi olahraga, nggak takut jatuh itu si tante olahraga kayak gitu. Wow. Oke, nggak ada pegangan, nggak ada tangannya. Oke, ini pembuatan apa? Wow, apa tadi? Kok bisa kayak gitu? Kayak piano gitu ya. Oke, ini lagi genangan air. Oke, itu tuh kayak yang buletan gitu guys. Yang buletan yang kalau dibuka bisa masuk ke selokan bawah. Tapi karena ada air di situ, terus mungkin ada udara atau gimana, aku gak ngerti. Jadi ya kayak bentuk lingkaran-lingkaran ombak gitu, keren sih. Oke, ini kakak ini lagi buat cakes gitu. Tapi kok bisa begitu ya guys?
itu mungkin kayak di rewind gak sih guys? Oke, ini main skateboard, keren banget, coba aku bisa main skateboard, aku akan bikin kayak gitu. Wow, salah ngomong, wow, keren banget. Kok bisa kagak sakit itu tangannya? Itu tuh susah loh pole dance kayak gitu guys, jadi harus tangannya yang kuat gitu. Oke, ini dia lagi naroin semen di batu bata, enak banget melihatnya. Semangat pak. Oh, cara nurunin kardus begitu guys, aku juga baru tahu. Wow, aduh kenapa sih aku ngomong wow terus, kenapa sih aku susah banget. Ini dia tuh loncat langsung dari naik skateboard, loncat, jatuh di skateboardnya lagi, bukan jatuh, bahkan saya mendarat di skateboardnya lagi, itu keren banget. Wow. Kenapa sih aku ngomong wow terus sampai gak bisa aku stop. Oke. Keren banget. Itu antara aku ulang. Itu tuh cara pemotongannya bisa jadi kecil-kecil gitu, enak banget dilihatnya. Keren. Oke, apa ini? Oh, pemasangan TV bisa kayak gitu ya guys. Keren banget, aku juga baru tahu, bukan TV yang TV kita sih, TV yang kayak yang besar gitu. Oke, ini ada bapak-bapak. Aku takut itu kena palanya dia. Lagi muter-muter angkat beban gitu. Oke, ini tegangan-tegangan listrik gitu ya guys. Aku takut dia kesetrum ya guys. Oh, kalau deket nyala, menjauh ini. Keren sih, science, mantap. Keren sih ini, keren. Oke, anak ini ngapain? Mau masuk tong sampah atau gimana dia? Aku kaget banget. Astaga, ngapain kamu, Dek? Oke, ini dia melukis. Dengan cara apa ini namanya ya, guys? Keren banget. Oh, hasilnya keren banget. Wah. Keren banget. Wah, masih wah, belum wow. Oke, dia main bola. Bola kecil gitu ya, guys. Keren banget. Nggak jatuh-jatuh. Oh my god, aku butuh banget ini di rumah aku, enak banget. Ayunannya enak banget, sumpah itu seru banget sih. Oke, ini hoverboard ya namanya. Kok aku nggak salah? Hoverboard. Hah? Udah, itu tadi kenapa? Oke. Mantap, keren banget. Tanaman apa ini yang bisa begini guys? Keren banget. Bisa ngeluarin gelembung-gelembung gitu. Oke, ini dia lagi masangin yang kayak di samping-samping kaca mobil gitu. Tapi enak banget ternyata pakai awalnya dari cairan gitu ya guys. Aku juga baru tahu guys. Oke, ini lagi di MRT. Oh, dia jadi kalau misalnya celana panjang gerah bisa dijadiin celana pendek. Ini inovasi sih guys. Keren. Wow. Gila nih cewek. Aku bakal belajar nih kayak gini, kayak muter-muterin bantal gitu. Aku bisa tiduran, memang aku tidurannya begitu kadang-kadang kalau lagi nonton TV. Tapi bantalnya nggak bisa diputer-puter begitu. Gimana caranya, Mbak? Ajarin aku, Mbak. Oh no. Hampir mau. Wow, keren. Hampir mau gitu, tapi aku nggak ngomong, guys. Kalian hitungin gak sih? Aku udah berapa kali ngomong wow, baru dikit kan? Oh no! Ini dia tebarin jaring-jaring. Oh, untuk jari ikan. Keren banget. Hop, ikan-ikan datanglah padaku. Oh, ternyata awalnya kayak gitu ya, diputer dulu baru syung gitu. Keren banget. Gokil. Ini aku suka banget, ini kayak pembuatan-pembuatan gelas, kaca, kayak gitu-gitu ya guys. Enak banget ngeliatnya gak sih? Oke, ini dia olahraga, aduh kagak sakit itu punggungnya. Kayak pakai matras aja aku gak bisa begitu, kalian bisa gak guys? Coba komen di bawah. Wah, aku suka banget ngeliat telur kayak gini. Ya tapi sayangnya dia udah mau jatuh. Ya kok telurnya dihancurin?
oh mau bikin tahu telur, tapi tuh aku suka banget ngeliat telur-telur kayak cuing-cuing-cuing gitu, tapi jangan dipecahin. Oke, ini adalah pemasangan apa ini? Ini, oh kayaknya itu besinya jadi dibikin bulat-bulat gitu guys. Ini keren banget sih, aku belum pernah lihat. Oh, apa ini? Kayak tempat slime, tapi ini kayak dia lagi memasak cairannya gitu ya guys. Ini itu bubuk apa cairan atau pasir? Gak tahu, tapi enak banget dilihatnya. Oke, ini korek api. Canggih amat. Kalau aku udah kebakar itu. Oke, mereka main kayak bulu tangkis gitu tapi pakai kaki, guys. Kok bisa? Oh, boleh pakai pala juga ya, guys. Ini keren banget sih. Aku pakai yang kayak kemarin aku juga bilang, aku pakai raket aja susah, guys. Oke, next. Apa ini yang dipegang sama mereka? Aku sampai nggak bisa ngomong wow. Itu dari kayak kecil gitu terus tiba-tiba jrut langsung jadi kayak bukan samurai kayak pedang yang tongkat gitu guys. Keren banget sih, gokil. Oke, ini ayah sama anaknya lagi main pasir, pasirnya dikasih air jadi ada bolongan gitu. Hah, emang bisa kayak gitu? Keren banget, enak banget lagi liatnya. Oke, ini adalah pembuatan cermin gitu ya, pembuatan kayak kaca-kaca gitu guys. Jadi kadang-kadang ada souvenir juga, ada mangkok juga, ada banyak lah. Aku suka banget ngeliat kayak gini guys, karena dia benar-benar dibentuk gitu loh guys. Dan keren banget. Oke, ini kakek naik. Enak ngeliat deh. Semangkanya enak banget dijadiin gini, kalian harus lihat deh. Kalian sendiri ini enak banget ngeliat deh. Aku jadi pingin. Jadi semangkanya itu tuh tadinya aku kira mau jadiin jus semangka. Ternyata semangkanya itu dijadiin puding. Itu keren banget, tapi tetap dimasukin ke dalam kulit semangkanya itu. Oh, aku jadi pingin puding semangka. Aku gak pernah kayak makan puding semangka. Oke. Wow. Kok bisa dia begitu, guys? Oke, dia salto, 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 salto. Aku pusing melihat dia. Keren banget. Shum, 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 shum. Dia memarut jagungnya tuh pakai cara kayak gitu, guys. Pakai batu-batu kayak gitu. Ini inovasi banget sih, keren banget. Oke, yang ini dia nyiram tanamannya, keren banget. Daripada dia harus bolak-balik, udah dia sekali jalan langsung kena semuanya. Mantap banget nih si Mbak. Oke, kali ini dia mau ngambil pisang. Aduh, enak banget tuh pisangnya, banyak banget. Enak banget, itu tinggal di... Aduh, badan-badan orang lentur-lentur banget, sis. Wow. Aduh, jatuh nggak tuh? Tuh. Aku takut dia jatuh. Oke, ini motong rambutnya kayak gini lagi dong, guys. Kalian bisa lihat deh. Nggak paham aku motong rambut kayak gini. Itu rata atau memang dia maunya diagonal kayak gitu sih, si bapak? Oke, di sini dia motong tumbuhan-tumbuhan ya, guys. Itu jagung deh kayaknya ya. Supaya bisa jagungnya diambil, jadi tinggal langsung diseret, jagungnya jatuh semua. Itu keren banget sih. Oke, ini video yang terakhir ya, guys. Enak banget kalau misalkan lihat orang di trampolin kayak gini. Wah. Ya. Wow. Udah tanjur. Keren banget. Gila. Wow. Aku udah banyak banget ngomong wow. Aku gak tahan. Kalian udah berapa kali ngomong wow? Kalian komen di bawah ini. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video semacam ini lagi, kalian komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku ke @sherantoinet. Terima kasih sebelumnya udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.